rame ditangkap sama ya. Polisi terkait ini. Ya kemarin sempat lihat juga, sempat nonton kan karena viral banget dari sosial media. Yang pasti saya selalu mendoakan Bang Ipul, saya selalu dan terus berkarya. Waktu pertama dulu Bang Ipul bebas, aku langsung DM dia waktu kita WA Mbak chat. Bang, pokoknya semangat terus berkarya ya. Karena manusia semua pasti diuji. Dan kemarin itu kan jadi Bang Ipul itu menciptakan juga dari semua mata juga. Jadi intinya saya semangatin dan bisa mendoakan. Saya bisa mendoakan Bang Ipul terus berkarya, semangat. Sempet kaget gak sih dengan drama penangkapan itu? Iya. Seluruh Indonesia kaget kayaknya. Iya. Dan ya semua kaget ini. Maka mungkin kita pikir waktu itu kita di prank, jujur kan begitu lah videonya. Saya pikir malah ada yang dia lagi shooting sinetron atau apa, terus bilang pas ada klarifikasi dari beliau ya ini ya kita terus mendoakan supaya Bang Ipul terus berkarya. Cukup kecewa dengan tindakannya tidak humanis. Ini yang pasti kita ini semua mungkin ada imannya. Selalu mendoakan, insya Allah kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Tapi pro kontra nih Bang Aldi, artinya dari drama pengamanan Bang Ipul ini banyak yang menghujat pihak kepolisian dalam hal penangkapan, artinya langsung di tengah jalan itu. Iya, ya pasti kan semua sudah ditangani, sudah pihak-pihak yang terkait dan yang berwenang sudah menangani. Ya saya doakan semua insya Allah berbagi baik. Cepat menghubungi Bang Ipul artinya pasca setelah resmi dipulangkan atau seperti apa Bang Aldi? Ya pasti mendoakan terus Bang Ipul terus berkarya karena beliau kan juga punya talenta dan ya terus mendoakan. Tapi soal adanya sindiran dari Mami DP soal penangkapan Bang Ipul, gimana sih tanggapannya? Saya mendoakan aja pasti. Ya, saya mengenal sosok Bang Ipul seperti apa sih? Apalagi kan sebelum akhirnya terjadinya negatif, apakah percaya gak sih kalau misalkan Bang Ipul itu terkait narkoba itu sampai penggunaan narkoba sedang? Ya kalau saya jujur